terutama kalau dari sisi kami, ini kan kerjasama antara bagi, Departemen Komunikasi dan Departemen Pemberdayaan Masyarakat, atau di, juga merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility. Kita ingin menggali sesuatu yang unik, yang luar biasa dari Cirebon, berupa manusianya, berupa budayanya, karena emang Cirebon punya potensi yang besar sekali terhadap budaya Cirebon. Banyak hal-hal yang menarik dari Cirebon. Kita ingin dengan lomba fotografi ini, potensi-potensi tadi, keunikan-keunikan tadi itu terekspos ke dunia luar, sehingga ini akan bisa menjadi sesuatu nilai tambah buat Cirebon. Mungkin bisa dari sisi pariwisatanya, mungkin dari exposure-nya di dunia media, sehingga akan berbanding lurus dengan keuntungan atau masukan ekonomi yang bisa diperoleh dari masyarakat Cirebon. Kedepan acara ini rutin, Pak Yusuf? Ini rutin, kita lakukan setiap tahun. Tetapi dari tahun ke tahun kita melihat cukup banyak peningkatan ya. Terutama kalau di tahun ini, saya melihat kita bisa berhasil mendapatkan beberapa foto-foto yang unik menurut saya, sangat Cirebon, mengangkat budaya Cirebon yang sedikit cukup punya apa ya, nilai jual lah, boleh nilai jual, kemudian juga budayanya cukup tinggi ya, sejarahnya cukup panjang, sejarahnya unik, dan di situ bisa menambah keinginan tambahan masyarakat tentang pariwisata Cirebon.